Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Putri. Nah, di video kali ini adalah hari aku mau balik ke Denpasar karena sudah sekitar 7 atau 8 hari di kampung, guys. Ini pagi hari sekitar pukul 6 lebih. Nah, sebelum aku berangkat ke Denpasar sekitar jam 8 atau jam setengah 9, ini pagi hari aku ke dapur dulu untuk bantuin ibu memasak tempe, guys. Nah, ini tempenya lumayan besar, jadi motong ini sekitar 1 atau 2. Aku nggak tahu ini harganya berapa karena yang beli adalah ibuku. Jadi masak tempe agak banyak karena aku juga bawa untuk bekal ke Denpasar, guys. Jatuh. Wok. Yuk lanjut yuk. Sekarang aku mau motong-motong tempenya kecil-kecil. Nah, jangan salfok sama itu ada nasi-nasi. Itu adalah makanan kucing tapi nggak dimakan gitu, guys. Nah, kalau yang ini namanya ikan sudang, guys. Ini lumayan enak juga dijadikan sebagai pelengkap makanan atau lauk gitu, guys, dan bisa disimpan cukup lama. Tapi harus digoreng-goreng kering gitu ya, guys. Kayak sejenis abon sudang gitu, abon ikan. Itu kucing aku mengeong-ngeong minta makan. Wak. Nah, ini aku udah selesai motong-motong tempenya, aku pindahkan ke baskom. Nah, ini menunggu untuk digoreng dan bumbunya udah dibuat juga sama ibuku. Lihat si Joko menunggu masakan matang, hehe. Suara meong menghiasi hari-hari kyu, hahaha. Terus ini untuk sayur hari ini, ibuku beli bumbu masak seperti bawang. Terus ini bumbu yang udah jadi, ini gula merah, terus ini namanya timbul. Nah, sayur ini mirip seperti sayur nangka gitu, guys, tapi namanya itu timbul. Sekarang aku mau motong-motong bawang dulu ya, guys. Nah, lihat ini bapakku sedang giniin air, menuangkan air. Nah, itu adalah air sangga langit namanya ya. Itu air asli pegunungan. Jadi air itu beli di warung atau toko-toko gitu, ada di sini. Ada yang bawa-bawa air itu. Maksudku jual air itu. Nah, ini dia, guys, cukup timbul, tinggal direbus aja jadi. Jadi itu tadi bumbu yang plastik itu yang aku tunjukin itu beli untuk dipakai sayurnya biar simple gitu loh, guys. Aku nggak tahu sih harga pasti gininya itu, sambalnya itu berapa karena ibuku yang beli, guys. Abis ini aku lanjut cuci piring dulu, guys, biar pekerjaan cepat selesai. Ini sekitar jam setengah 8 pagi, tapi mataharinya udah kelihatan, guys. Udah ada matahari. Seperti biasa, ini berjemur dulu untuk mendapat vitamin D. Vitamin D bagus untuk pembentukan tulang kita, dan ini berfungsi banget karena untuk menghangatkan tubuh di saat dingin. Cuaca di sini dingin, guys. Go. Magelang.
Sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu untuk kalian yang menonton video aku. Hai, apa kabar? Apa bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat datang di video aku, guys. Untuk kalian yang baru di video aku, selamat datang, salam kenal. Untuk yang udah lama mengikuti aku, hai, makasih banyak ya udah support aku. Halo teman-teman, ini sekitar jam 8. Aku udah selesai mandi dan mau sembahyang karena sekarang aku mau berangkat ke Denpasar. Kemarin juga udah packing barang-barang dan sekarang tinggal memasukkan apa-apa aja yang belum dibawa, kayak gitu guys. Minum air dulu guys biar gak haus, hehe. Nah, ini aku udah selesai sembahyang. Aku pakai jaket dulu ya guys. Ini aku udah prepare mau berangkat. Nah, ini aku pakai sepatu dulu ya, guys. Ini si Joko ikut-ikutan aja di kamera. Wok-wok. Sekarang aku pakai helm dulu, guys. Jangan lupa pakai sarung tangan karena panas-panas biar nggak gosong. Hehe. Dan guys, aku suka banget sama warna dari sarung tangan aku ini karena hijau muda, ada pink juga, ada putih. Pokoknya warnanya itu bagus. Jangan lupa bawa sendal yang aku bawa ini ke Denpasar juga, karena aku pakai juga di sana. Air putih juga jangan lupa biar nggak kehausan di jalan, guys. Sekarang aku mau panasin motor dulu, guys. Bye-bye kampung halamanku, aku tinggal dulu ya untuk bekerja, hehehe. Sekarang aku pindahkan tas aku ke motor biar gampang dibawa. Dan ini barang-barang yang aku bawa hehe. Nah, ini aku juga bawa canang guys untuk maturan. Aku kan ngelewatin kayak hutan atau alas gitu. Nah, di sana ada pura, jadi aku sembahyang di sana.
Nah, ini udah sampai guys, sekitar berapa menit ya baru sampai sini. Pokoknya agak jauh gitu. Nah, ini aku ganti masker aku karena aku rasa yang hitam tuh kayak pengap gitu. Karena aku lebih suka yang warna putih guys. Yuk cus berangkat lagi guys. Nah, ini bagus banget tahu pemandangannya di pagi hari, tapi hanya sedikit aja yang bisa aku rekam karena aku fokus bawa motor. Nah, ini udah sampai di Pantai Yehleh guys. Bagus kan? Cuma aku berhenti sebentar aja karena jam segini udah lumayan panas. Jadi untuk balik ke Denpasar aku melewati jalan ini. Nah, ini di jalan ini kita banyak, pokoknya di sepanjang jalan itu pantai. Ini juga ada sawah-sawah bagus. Aku banyak banget ngelewatin sawah, tapi cuma sedikit yang bisa aku rekam karena kan nggak bisa aku berhenti terus kalau lihat sawah. Berhenti terus kapan nyampe nya? Beli bensin dulu guys, biar motornya nggak kehausan. Lihat langitnya cerah banget ya kan. Nah, terus aku nemu orang jualan klepon guys. Aku beli 2. 2 itu 5.000 rupiah. Nah, klepon ini masuk ke jajanan-jajanan tradisional gitu guys. Terima kasih. Nah, ini aku tujuan pertama itu ke kos kakakku. Jadi ini di Canggu, Bali. Sudah memasuki macet. Tapi tetap semangat ya guys. Nah, ini perjalanan aku dari kampung aku ke Denpasar sekitar 2,5 jam atau 3 jam gitu. Nah, tidak lupa aku membeli kopi karena aku ngantuk banget nih. Nah, akhirnya aku sampai di Denpasar sekitar jam 11 lebih. Ini di kos kakak aku guys. Nah, ini dia keponakan aku. Tapi nanti aku pulang ke kos aku gitu karena ada titipan gitu. Jadi aku kesini dulu gitu guys. Oke teman-teman semua, segitu dulu video aku. Jika kalian suka dengan video aku, silahkan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapat pemberitahuan jika aku upload video terbaru. Bye-bye, see you in my next video. Nah, sekarang aku lagi makan klepon, guys. Lezat sekali. Bye-bye. Thank you for watching, guys.